Assalamualaikum Sobat Perbuga, kali ini Perbuga meliput pernikahan unik adat Sunda membawa domba ya. Ini teh berada di kampung apa sih Bu? Cikurantung. Ke kampung mana itu menikahnya Bu? Cipenol. Masya Allah, jadi di sini mah emang segala dibawa seperti ini ya. Domba, ada juga kayu bakar tadi ya. Alhamdulillah, semoga lancar juga acaranya Bu ya. Amin. Ini teh keluarga siapa yang menikah teh namanya? Pak Maman. Alhamdulillah, Perbuga juga izin meliput suasana pernikahannya ya Bu ya. Tuh, itu bawaan pernikahannya tapi naik mobil Sobat Perbuga. Tuh, sana tuh. Kita juga bersama Abah. Aduh, masih gagah Pak Damang, Bah. Aduh, semoga dilancarkan Bah acaranya, Bah. Amin. Bersama Abah siapa ini namanya, Bah? Bah Koko, kepala keluarga di kampung Cikurang. Masya Allah, alhamdulillah. Abah semoga sehat ya, Bah ya. Amin. Yuk, kita ikuti perjalanannya ya. Loh, ini saudara-saudaranya, Mas. Pada ikut. Ini bawaan pernikahannya juga tuh. Dari kasur semua pisang pada dibawa ya. Melewati lapang bola mungkin ala motor ya. Bah, ini teh jadi bawaan pernikahan. Emang tradisinya seperti ini. Bawa kayu bakar gitu. Kayak bersama Abah siapa ini teh? Namanya Abah. Abah Manap. Asli orang Cipendok. Oke, terima kasih Abah ya waktunya, Bah ya. Assalamualaikum. Kita liput lagi perjalanan pernikahannya Sobat Perbuga ya. Ah, ini bolu pengantinnya juga unik tuh Sobat Perbuga ya. Cing, Bah. Ini bolu pengantinnya ge. Konsepnya naon ieu teh, Bah? Istananya. Nah, ieu tuh istana, di sini ada tangga-tangga pernikahannya ini. Lambang cinta. Satu lagi ini nih bolunya. Tiga tingkat ya. Tuh ini, masya Allah, indah banget ya. Tuh naik tangga ke sini. Ini pengantinnya. Dadah. Halo, bawa apa ibu itu? Bawa apa? Kade macok. Nah, ya dua kepalanya itu. Halo. Bu, semoga lancar ya dia. Dek. Hei, adek. Bareng ah. Ini nonton aja unik ya. Ini bawaan pernikahan juga ya. Domba, lemari, kursi, kasur.
Assalamualaikum Sobat Perbuga, kali ini Perbuga meliput pernikahan unik adat Sunda di Kampung Cipendok ini. Ini keluarga pengantin laki-lakinya dari Cikurantung. Pernikahan adat Sunda itu seperti ini ya tuh, bawa domba, lemari, kursi, kasur. Jadi itu domba itu dipasihkan ke keluarga pengantin istrinya. Oh, itu mah pada dipotong, pada dikukut terserah gitu ya. Oh, ganteng banget tuh dombanya ya. Ini juga bawaan pernikahannya tuh, satu mobil dari Pak Kakak juga ada tuh. Bisa. Alhamdulillah di rumah bagja nikah teh segala disandaknya di lemari, domba, kasur, tadayana. Itu di kampung naon ieu teh? Cipenok. Cipenok. Mana ieu teh Cikurantung keneh ieu teh? Cipenok. Oh gitu. Kurang mah di lapang kaleng. Abi teh pami teh kitu mah teh ieu pangitunya kirang teh seru gitu. Ada mah kadang seru, kadang cacanakan. Kadang cacanakan artis opo. Cacanakan ongkong. Nanggo dihias gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, ya tradisinya masih bertahan gitu lahirnya. Ya, jadi nikah teh langsung gedung modal.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Ibu gaduh nikahkeun keun teu aya? Gaduh. Iya, kalih keneh. Bujang mah dah keluar. Beda. Bawa bantuan. Maka sampean nana Allah anu maha uninga, mudah-mudahan sing dibales ku Allah nu pangagungna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah akadela dihadapi alhamdulillah konten dua saksi ini malah kesepuhan peratus hadir dan administrasi manusia manawi ayah di perjalanan di antara satu dengan anak sama kami konten Taper bawa per mengmakan bicara Oper bagi sistem amaliahnya satu konten simbolis diperhatikan panggilan ku doa tawasul insya Allah konten pemimpin tawasul bukan bersana aja dikembang atau terakhir ramah tamah usah biasa bicara panggilan apapun kita bersenarita terus-terus agar kita supaya bersama-sama alhamdulillah bangsan dina kumbatan acara ayat diutamikan dan tentang acara bakat kita mudah-mudahan paniatan uang sadayana sing ayah dikubul naku Allah sing ayah dinaridu Allah subhanahu wa ta'ala itu bangsan kepada firman kahilah dan wawasan kedua kemudian kalam ilahi bersolawat khususkan kembali dalam senarai kedua kami semoga serta kesan di serta itu sama selalu saja. Neng, ini teh rombongan pengantin teh dari kampung apa? Cikurantung, masya Allah. Emang tradisinya seperti ini ya kalau nikahan satu kampung itu bawa domba, lemari, gitu ya, segala dibawa ya. Neng udah menikah belum? Udah, oh, alhamdulillah ya neng ya. Ini teh yang nikah menikah teh saudara ya, masih saudara apa tetangga? Tenang. Oke, doa terbaiknya neng buat pengantin. Amin ya robbal alamin. Ini pisang sama juga bawaan pernikahan. Ya lu simpan dulu di sini tuh sobat Perbuga ya. Neng makasih atas waktunya ya. Perbuga izin melihat suasana pedesaan di sekitaran ini pernikahan ya. Ini berada di Kampung Cipendok ya. Tuh, masya Allah masih banyak pepohonan yang hijau ya. Ke lokasi pernikahannya lagi ya. Kita tuh ini kan saudara tetangga pada ikut jajab pengantin menunggu acara apa itu serah terima ya di depan. Sambil menunggu acara serentampi di pernikahan adat Sunda Perbuga, jalan-jalan dulu nih di balik layar dapurnya pernikahan tuh. Kang kumaha mang Kang? Alhamdulillah. Aduh, ieu teh keluarga saha nu nikah teh Kang? Bapak Isa, ini teman-temannya juga kita tanya-tanya dulu ya Kang ya. Assalamualaikum Kang. Nah ieu teh nu nikah teh saha Kang? Masih kene wargi nya. Ah saha nu nikah teh Kang? Saepul nya. Oh gitu. Doa terbaiknya Kang kanggo pengantin. Semoga apa Kang? Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada pesannya buat malam pertamanya enggak buat pengantin? Jangan lupa ngizinin
Terima kasih ya Kang ya. Ya, assalamualaikum. Kita lihat dulu suasana pernikahan di belakang rumahnya. Yuk. Lagi pada menunggu acara seren tampi ya. Oh, sekian istighfar, mesin kenceng di lantainya, sahadat tasbih-tih sepuratina. Salah. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pun Rahman. Entah kan kau lah Pak Haji. Anak terbes kau lah. Anu wasana yang Anissa. Layangnya kok Mas Kawi. Ku perhiasa emas. Terima binikah ke Anissa binti Bapak Sauri kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 5 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Alhamdulillah acara akad pernikahannya lancar Sobat Pirboga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa la. Kang pas nyopan aja di patokan tina agama binga saya kena banding namun kang kedang ucapkan sahadat aa dipincaknya ya coet nak sok mager buka sampai anak-anak ya buka dah sampai ya jeret. Alhamdulillah. Ia na dicepeng bari ngaos sahadatnya bagus. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyaallah. Diwasuh neng. Sampean aana diwasuhnya bagus. Ya, dikucuran sakali. Iya, alhamdulillah. Tawis baktos kacarogenya. Iya, toh sebagus. Mana kusumanya ring. Saya sen. Tak dilap aana. Alhamdulillah. Thank you.
Masya Allah, ini bawaan pernikahan, Kang? Iya. Jadi di kampung mah seperti ini ya? Iya. Bawa kayu bakar. Terus udah tradisi di sini. Udah tradisi, jadi emang harus pakai ya gitu. Ya, tadi juga bawa domba ya? Domba ada. Masya Allah, silakan Kang ya. Makasih waktunya. Tuh, kita minta doa yang terbaiknya buat pengantin. Neng, doa terbaiknya buat pengantin, Neng. Hah? Semoga apa? Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin ya robbal alamin. Semoga dilancarkan juga acaranya ya, Neng ya. Bersama Neng siapa ini namanya? Ini satu lagi? Satu. Mira satu lagi nih siapa ini? Sophia. Ini satu lagi. Oke, nanti ada di Perbuka Channel ya. Terima kasih atas waktunya Neng ya. Ya, assalamualaikum. Terbaiknya buat pengantin semoga apa? Sampai kakek nenek gitu. Oke, terima kasih. Bersama Neng siapa? Terima kasih ya Neng ya. Assalamualaikum. Kita lanjut acara ramah tamahnya ya. Siapa? Turun enggak?